Ah, tak ada kerja balik juga biasa. Apa syahadah? Kalau Muslim, syahadah sekali. Masuk Malaysia kononnya untuk bekerja, namun selepas pandai cakap bahasa Melayu, mulalah menggunakan agama untuk meminta sedekah. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dirakam mengemis dengan berjalan kaki dari rumah ke rumah di sekitar Dungun Terengganu. Pengemis yang mengaku berasal daripada Rohingya ini meminta wang daripada penduduk setempat dengan alasan untuk sembahyang dan membaca Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku minta bantuan sikit. Ha? Apa mana pergi haji lagi? Mayang-mayang je lah. Mana baca, mana boleh upah. Tak ada kerja balik juga biasa. Sakit. Tak ada sakit. Saya kerja pun dah lagi. Anak-anak mama kami ni. Saya mama kami ni. Mau mana? Rohingya? Mari sini buat benda. Mari sini buat benda. Kerja lah. Kerja dah. Selepas beberapa hari kemudian, itulah sebuah lagi video memaparkan individu yang sama dilihat berada di sekitar Besut. Perakam yang berasa curiga mula menguji warga asing tersebut bagi memastikan sama ada beliau memang beragama Islam ataupun sekadar menggunakan agama Islam untuk meraih simpati. Sebaik sahaja diminta untuk mengucap dua kalimah syahadah, warga asing tersebut berpura-pura kononnya tidak faham bahasa Melayu. Mak, menengok ni mak. Ni papa suruh ni sahimu ni. Assalamualaikum. Salam. Dari mana ni? Dari mana? Dari mana? Ha? Hey, lagi mana? Muslim? Muslim, ya. Cuma mengucap sekali nak dengar. Mengucap. Syahadah, syahadah. Tahu syahadah? Tahu. Syahadah sekali. Apa syahadah? Kalau Muslim, syahadah sekali. Ha? Tak boleh syahadah?